Rainbow Love Shack. Oke, aku hari ini mau nge-review nasi bungkus ala orang Taiwan. Kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya kita beli nasi bungkus itu kan dibungkusnya pakai kertas nasi ya. Tapi kalau di Taiwan itu dia dibungkus pakai kotak nasi seperti ini. Dan ini itu harganya 50 NT aja. Sekitar 24.150 rupiah. Itu kalau aku rupiahin ya. Dan itu nasinya segini. Dan ini ada ayam asam manis, sama ada dua macam sayur, dan ada secuil telur dadar. Dan ada satu buah kulit tahu. Jadi segini itu ya. Dan ini tuh sayur buncis ya nih. Sayur buncisnya juga paling 2 sendok ya, nggak banyak. Ini ayamnya. Nih dia ini tuh dikit banget sebenarnya telurnya tuh. Secuil bestie. Dan ini sayur kesukaan orang Taiwan, yaitu apa? Tumis kol. Dan ini dia. Nih. Dan satu biji kulit tahu. Udah, segitu aja. Menurut kalian gimana dengan harga Rp24.150 itu worth it atau enggak? Ya udah, aku mau makan pelan-pelan dulu ya. See you next time. Bye-bye.